Hai hai Insertizen dan pemirsa Insert, balik lagi sama gue Agasa dan Adi. Dan kita ketemu lagi di Kejar Artis. Hari ini kita mau kejar artis, ke tepatnya ke rumahnya artis nih pemirsa Insert. Karena kita tadi udah janjian dan ternyata artisnya mau nih buat menyambut kita. Karena hari ini kita bakal realityan ke rumahnya. Rumah siapa? Coba tebak. Clue-nya adalah cantik, hijapan, dan dia juga adalah seorang yang kemarin baru aja lagi rame sama ini, Vicky Prasetyo. Siapa? Angel. Angel Elga, bener banget. Nah, Mbak Angel Elga maksud Agasa ya. Mbak Angel Elga ini mengundang kita ke rumahnya untuk realityan. Realityan itu buka ini sebagai ada wawancaranya juga, tapi dia lebih ke menemani kegiatannya si artis itu, entah dia bebersih rumah, entah dia ke lokasi syuting, entah dia makan-makan bareng sama keluarganya, kita nggak tahu. Nah, yang jelas kita hari ini bakal realityan ke rumahnya Mbak Angel Elga. Dan ini udah jam berapa nih ya? 12.16? Kita kayak harus berangkat sekarang nih ya, Bang ya? Udah panas banget nih. Lu udah siap semuanya kan ya? Nah, ini nunggu mobilnya aja. Oh, tinggal nunggu mobilnya. Ini telepon dulu kali ya, bentar ya. Iya. Oh, itu tuh. Oh ya. Oh, ala iya, udah di sini ternyata pada telepon. Oke, nah, drivernya udah datang, mobilnya udah siap, semua alat udah siap. Kita sekarang langsung aja cus kejadi. Kejar artis. Ikutan ya, kita ke daerah BSD. Yuk, cus! Nah, Insertizen dan pemirsa Insert, sekarang Agasa sama tim udah ada di daerah mana nih? Tadi sempet nyasar soalnya, harusnya kan di daerah BSD nih. Tapi pilot kita nih, Pak Alek, salah masuk nih malah tol Bintaro. Gimana nih Pak tadi? Wah, panik saya Pak. Saya kan juga nggak tahu jalan nih Pak. Nggak apa-apa Pak. Nah ini tapi berarti sekarang kita lagi di mana nih Pak? Daerah Taman Kota 1. Oh, Taman Kota 1. Nah ini jadi ceritanya gini pemirsa Insert. Mbak Angel Elganya ini belum ngasih alamat lengkap karena beliau masih sangat sibuk, ada rangkaian acara, rapat maksud agak saya ada rapat juga, dan katanya nanti mau diinfoin lagi setelah rapat gitu. Nah, alamatnya berarti sekarang kita belum tahu, tapi yang jelas tahunya cuma daerah BSD. Karena udah di BSD dan Agasa dengar ada tempat yang cukup rindang untuk kita istirahat. Nih siang-siang kan panas banget ya, terik ya. Nah sekarang kita ada di taman kota di mana pohon-pohon ini banyak banget dan ada jogging tracknya dan ada tukang makanan. Jadi kayak pas banget buat kita nunggu ini ya Mbak Angel Elganya selesai rapat dan memberikan alamat lengkapnya. Kalau kita biasa ngeliat ya di Mampang itu gedung-gedung semua. Sekarang alhamdulillah liputan ini kita nunggunya di daerah yang banyak pohonnya, bukan gedung-gedung lagi. Jadi rindang banget nih. Di dalam juga kayaknya ada dua sejoli mencari cinta. Enggak. Jadi ada banyak orang-orang juga lagi yang olahraga lah, yang sambil apa namanya jalan-jalan atau jogging-jogging juga ada. Banyak banget pokoknya yang bisa kita lakuin di taman kota ini. Kayaknya seru juga ya, adem-adem gini tepatnya. Jadi pemirsa Insert, jangan kemana-mana karena kita masih nunggu alamat lengkapnya Mbak Angel. Tetap dikejar arti. Nah, Insertizen dan pemirsa Insert, akhirnya gue sama tim udah nyampe di kediamannya ibundanya Mbak Angel Elga. Gimana Pak? Perjalanan jauh banget nih Pak, capek ya? Capek, bensin udah mau habis. Sabar. Ini gak bensin doang nih Pak, ini perut keisi kosong lagi nih. Kayak nanti abis ini kita gak cuma isi bensin, isi perut juga ya Pak ya. Nah, ini drivernya udah nyetir sepanjang perjalanan. Ini kan emang jauh banget ya Pak, dari gedung Trans TV, terus kita ke BSD, salam masuk tol juga tadi. Terus sekarang kita ada di daerah mana Pak tadi? Ini Gading Serpong ya? Ini Gading Serpong. Oh, Gading Serpong. Nah, lumayan jauh kan dari ibu kota. Jadi emang perjalanannya emang nggak main-main, agak jauh dari hingar-bingar Jakarta. Ini kawasannya memang sepi, tentrem, enak sih buat ditinggalin gitu ya. Apalagi ini kan katanya rumah ibunya ya.
nah rumah ibundanya. Nah ternyata pemirsa Insat ini masih belum datang Mbak Angel Elganya. Tadi kata satpamnya mau beli apa tadi? Mau beli buah. Mau beli buah dulu ke salah satu tempat perbelanjaan. Dan tadi gue udah kontak Mbak Angel Elganya, katanya nggak apa-apa, tunggu aja, santai-santai aja gitu. Dan ternyata memang kita duluan nyampe dan masih kosong, masih ada beberapa orang aja. Kayaknya boleh kali ya kita nunggu di situ sambil ngobrol-ngobrol gitu kali ya, atau enggak nunggu duduk-duduk aja. Yuk Pak, kita kesana dulu yuk sambil nunggu Mbak Angel Elganya. Yuk pemirsa Insat ikut ya. Mbak Angel Elganya, alhamdulillah udah datang dan sekian purnama kita tunggu akhirnya juga. Nah, ini mereka lagi proses reality-an sama media lain, tapi nanti kita bakal ada sesi sendiri buat transmedia reality-an sama Mbak Angel Elga. Jadi kita lihat ya, ini mereka baru datang bawa buah-buahan sama keluarganya Mbak Angel Elga, sama ibunya, sama anaknya juga datang. Lengkap dengan nuansa merah-merahnya perayaan Imlek untuk hari raya Imlek. Itu siapa ya? Kita penasaran deh. Itu dia, ada satu tokoh laki-laki. Kira-kira itu siapa? Nanti kita tanya ya. Cut, oke, okay. Yang trans ya. Iya, buahnya digoreng. Pegangin, Mas Alman yang pegangin. Mas Alman, boleh pegangin buat Mbak Angel. Action. Oke, pemirsa, kita baru selesai dari supermarket. Abis belanja buah-buah buat tambahan karena tamunya makin banyak. Ada kakakku, ada kakak ipar aku, dan keponakan aku banyak. Jadi mamaku juga masak malam ini. Ya. Oke, sekarang kita. Sekarang kita. Hai, Jumbo. Ada yang nyumbirin, ada yang bawain. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Gitu. Nah ini ternyata udah dimulai, saatnya openingnya udah sendiri-sendiri, tapi nanti kita reality-annya rencananya makan-makan bareng sama keluarga-keluarganya, kumpul-kumpul merayakan hari raya Imlek ya. Nah ini ada media-media lain juga yang datang juga, yang meliput dan juga reality-an juga sama Angel Elga. Tadi ternyata yang nyetirin, yang bawa-bawain buahnya itu Bang Vicky Alman sendiri. Wah, kayaknya mereka makin dekat deh ya. Dan ternyata ada orang tuanya Mbak Angel dan juga ada anaknya Mbak Angel dan Mas Vicky Alman. Satu frame, wah harmonis sekali. Wah harmonis. Gimana, aman gak nih Bang tadi openingnya? Oh iya iya. Merah-merah, merah putih gitu ya nuansanya ya. Cakep sih, cakep. Nah, habis beli buah langsung kerja lagi nih dia nih. Oke, okay. Nah sekarang kita coba masuk ke rumahnya, kita create lagi reality-an bareng Angel Elga dan keluarganya. Tetap di Kejar Artis.